Nanya dia ada sponsor tapi dia tak ada sponsor, faham tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Traffic TV. So macam biasa, first kali aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe pada Traffic TV ini. So pada korang yang baru singgah di channel Traffic TV ini, kami di Traffic TV ini bawakan info JC, tip JC, rasa JC, sembang JC, reaksi JC dan semuanya tentang JC lah, sebab JC is my skin guys. Okay, nama aku Fadli. So video kali ini aku nak review JC Selangor Third 2021 guys. So ini adalah packaging dia. Okay, so JC ni memang sangat-sangat special lah di mata peminat JC dan juga fans Selangor khusus dia. Okey. Okey, sebab apa? Okey, nanti aku tunjuk kat dalam. Okey, ni packaging dia macam biasa Selangor punya packaging untuk brand Joma macam ni. Dia ada tulis Red Giants. So memang nice, Joma dia customkan packaging ni khas untuk Selangor. Okey, sebab selalunya kalau macam brand Adidas ke Nike ke, dia tak ada tau tulis apa-apa nama samaran kelab ke apa-apalah berkaitan dengan kelab. Dia tak ada, dia just tulis logo brand tu je lah. Okay, kalau Adidas, Adidas, Nike, Nike, Puma, Puma macam tu. Dia tak ada tulis apa-apa lah berkaitan dengan kelab. Macam ni Joma ni memang sangat-sangat dekat lah di hati peminat Selangor lah khusus dia. Okay, dan ada yang anggap bahawa Joma ni brand lokal, tapi sebenarnya Joma ni bukan brand lokal guys. Joma ni adalah brand daripada Spain lah. Okey. Tengok dia siap tulis ada Joma, lepas tu ada logo Selangor, ada Red Giants. Lepas tu ada tulis 85 years creating legacy. So memang gempak lah Joma buat macam ni, custom packaging ni. Okey. So kita buka terus. So dia gunakan zip lock. Ada yang jenis seal biasa tapi ni dia ada zip lah. So zip lock. Dan macam biasa korang akan dapat wrapping paper ni. Tada! JC Selangor Third 2021 guys. So JC ni dia untuk pengetahuan korang, Selangor dia ada buat dua version lah untuk JC ni. Satu JC Third, satu JC Third, dan juga satu lagi JC Anniversary. Dia JC Anniversary tu sama je macam JC Third ni, cuma dia tambah ada selempang dua garis kat sini. Lepas tu belakang nameset dia tukar, nameset dia buat ada nameset gold dan ada peta Selangor dalam nameset tu untuk Anniversary. Kalau yang Third pula dia pakai nameset Joma Selangor yang biasa lah. Okay, kalau korang nak tengok reaksi JC untuk JC Selangor ni masa launching hari tu, aku ada buat video tentang reaksi untuk JC Third dan Anniversary tu. Korang boleh tekan link dekat atas ni lah. Okay, so first sekali aku suka gila tu color dia. Color dia memang nice lah. Dia mengingatkan aku pada color Nike untuk Man City, tak silap aku 2014-2015 tak silap. Okay, dia macam ni kat color dia. Dia V tapi sini ada tab, tap kat sini. Okay, dia asalnya macam ni, dia kurang macam ni juga lah, tapi dia letak tap ni. So aku suka lah, aku suka dia punya tap ni, nampak lain. Okay, so by the way, Selangor ni aku boleh klasifikasi sebagai team elite untuk Joma. Sebab apa? Dia dapat rekaan eksklusif daripada Joma, lepas tu dia dapat treatment yang power daripada Joma. Okay, kalau team yang standard dia dapat template biasa je, just tanpa logo apa semua je lah. Tapi ni memang Joma bagi Selangor ni high class punya treatment, iaitu bagi elite lah. Elite sebab dia dapat custom design dan dapat design yang Selangor nak lah. Lepas tu okay, dekat collar ni, collar ni dia ada getah tau. Okay, collar ni dia ada getah. Lepas tu sini dia ada merah kuning. So memang nice lah. So bahagian sini mengingatkan aku pada Adidas. Adidas pun pernah buat tab macam ni dekat collar pada tahun 2016, masa Euro 2016. Okay, so memang nice. Lepas tu dia ada tulis 85 years creating a legacy. So dia ada buat custom neck tape lah. Okay, custom neck tape. So memang nice. Lepas tu dia ada tulis Joma official product. Lepas tu ada logo Selangor lah. Ni hip press. Ini hip press. Okey, lepas tu kita pergi pada hang tag dia. So hang tag dia macam tak payah cakap lah. So memang gempak lah dia punya hang tag dia. Okay, ada Selangor, lepas tu ada shining-shining kat sini. Okey,
So Joma lepas tu ada tulis EST 1936. Okay, okay, lepas tu macam biasa. Ini standard punya Joma. Okay, lepas tu belakang tu ada custom. Ini custom untuk Selangor lah. So memang nice lah. Dia tak ada guna yang hang tag yang Joma standard kan. Itu macam kurang sikit lah. Tapi bila dia buat macam ni, nice lah. Okay, sebab tu aku kata Selangor dia club elite Joma. Okay, okay, lepas tu macam collar dia pun aku dah minat. Collar dia pun nice juga. Ada kuning separuh, merah separuh. So bagi ada setengah orang dia tak suka lah benda ni, nampak macam cacat apa semua. Tapi bagi aku, ia satu kelainan lah. Okay, kalau dia buat kuning sebelah ni pun okay bagi aku. Kalau dia buat merah sebelah, merah kuning pun okay juga. So nice je sebenarnya. Tak ada nampak cacat pun, nampak lain lah pada aku. So honestly aku suka lah dia punya collar dia lain lah. Okay, okay, lepas tu dekat sini dia ada Joma. Joma dia warna merah. Sebab apa dia warna merah, sekejap lagi aku bagi tahu. Lepas tu ada ni logo. Logo dia gunakan 3D silikon lah. Okay, 3D silikon. Lepas tu ada baldu, ada tambahan punya material lah. So memang nice. Dia punya material dia sangat-sangat, orang kata tebal lah. So tahan lasak lah, tak akan crack lah insyaAllah. Okay, so yang menariknya dalam dia ni semua ni korang boleh rasa sendiri lah. Dia punya padi ni korang boleh rasa lah dia punya texture dia. So dia bukannya texture dia flat tau, dia boleh rasa. Tulisan football ni, tulisan yang kecil yang warna putih ni pun boleh rasa. So banting ni pun boleh rasa. Senang lah boleh rasa lah semua ni. Feeling dia jalinan sentuh. Okay, kalau budak seni tahu lah. Lepas tu 1936-2021. So memang nice lah. Dia buat crest ala-ala macam Arsenal 2000 berapa lah, 12 tak silap. Okay, tak silap aku lah 2012 ke. Ada ke Arsenal 1 to 5 years anniversary pun dia ada buat logo Arsenal. Lepas tu tepi tu ada ada buat padinya motif lah. So macam ni nampak gempak lah. Dia letak perisai. Ni logo lama, logo asal lah orang kata. Logo asal Selangor. Ada banting ni. Kenapa? Sebab banting tu korang boleh tengok dekat reaksi JC ni. So dia, dalam video launching JC Selangor tu, dia ada bagi tahu lah kenapa banting ni ada pada logo Selangor yang asal lah. Okay, so nice. Okay, lupa lah sebab dia tak berapa nampak sangat sponsor ni. So MBSA warna merah. Ni pun heat press. Okay, lupa nak beritahu Joma ni dia sulam lah. Sulam. So ni play issue, play issue sulam untuk Joma. Okay, untuk Joma. Lepas tu MBI ni tampal. Okay, memang nice. Dia punya Pekin S ni tampal dan material dia adalah material getah lah. Okay, getah dia bukan stiker biasa macam ni lah. Okay, yang ni macam ni dia plastik sikit. Tapi ni getah. Sebab apa getah? Korang bila sentuh korang boleh rasa macam getah lah orang kata lah. Aku tak tahu nak kata apa tapi getah lah. So memang nice. Lepas tu bawah ni tak ada apa-apa. Okay, kat tepi ni memang nice gila. Dia punya jog tag dia ada logo lama Selangor dan logo baru Selangor. So tak ada beza sangat, cuma berubah pada logo banting tu je lah. Lepas tu ada logo 85 years anniversary. So ni adalah heat press dan material dia adalah 3D silikon. So nampak mahal lah bila dia orang guna material macam ni. 3D silikon semua ni nampak JC tu betul-betul premium punya high class lah. Okay, okay, macam dekat sleeve cuff ni pula. Sleeve cuff ni dia ada getah. Okay, dia ada getah. Lepas tu dia dekat side panel tu dia ada mesh lah. Mesh dia macam ni. So kiri kanan sama. So kat belakang pula belakang dia ada 85 years logo anniversary. Dan so kalau 3D silikon ni memang susah nak crack lah. Okay, tapi korang nak jaga dia pun kena basuh guna tangan juga. Jangan masuk mesin ni, balon masuk mesin memang tak tahan lama lah. Okay, so memang nice. Aku macam aku beritahu video-video sebelum ni, aku suka kalau dia letak apa-apa yang berkaitan dengan club dekat upper bag ni. Okay, ada setengah JC macam JC Kelantan
yang belakang ni. Okey, GC Kelantan 2021 ni dia guna, dia letak logo sponsor belakang. So aku macam meh sikit lah, okay. Lepas tu kat belakang ni boleh letak nama nombor. Okey, lepas tu dia ada sponsor warna merah. So ni pun getah juga, getah heat press, tampal. Lepas tu ada wash tag punya macam biasa, ada wash tag kat dalam, kat dalam JC ada wash tag. Okay, so dia punya kain dia, aku sangat suka dah kain Joma ni. Sebab apa, dia kain dia macam elastik sikit, okay. Kain dia macam elastik sikit, tapi dia JC campur elastik lah, okay. Dan kain dia sangat-sangat lembut dan licin lah. Itu yang aku suka. Aku suka kain yang lembut dan licin lah, dan ringan. Okay, so macam aku beritahu tadi, kenapa dia menggunakan sponsor warna merah bagai ni, kan? Asal tak warna kuning, baru nampak logo sponsor tu kan, barulah orang recognize sponsor Selangor ni. Okay, basically dia gunakan konsep yang pernah digunakan oleh Chelsea pada JC keempat Chelsea, tak silap aku musim 19/20. Okay, JC Chelsea tu dia gunakan sponsor warna biru sama dengan warna JC. So macam Selangor ni pun dia gunakan sponsor brand logo warna merah sama dengan warna JC. Sebab apa, dia nak create kan macam JC tu macam tak ada sponsor lah, macam zaman-zaman yang lampau dulu. Awal-awal JC dia tak ada sponsor, awal-awal JC dulu. So dia orang nak buat tak ada sponsor, nampak macam tak ada sponsor, sebenarnya ada sponsor. Sebab tu aku panggil dia ini istilah sebagai fake sponsorless. Fake sponsor. Sebenarnya dia ada sponsor tapi dia tak ada sponsor, faham tak? Aku pun tak tahu nak terang macam mana, tapi harap korang faham lah. Nice. Ini semuanya mainan minda, guys. Ini semua mainan minda. Okay, untuk JC anniversary, tahniah dan respect pada korang yang dah ada JC anniversary tu. Memang mantap. Sebab apa? Sebab fans yang ada season pass, tak silap aku, yang beli season pass sahaja yang boleh beli JC anniversary tu. So dia punya beza dia ada selempang dua lah kat sini, okay, dengan nameset kat belakang. So memang nice. So pada aku, untuk JC Selangor home away third tu memang padu lah. Tapi bagi aku, aku minat pada JC third ni. Aku lebih minat pada JC third ni sebab dia ada fake sponsorless. So tak pernah ada lagi JC kat Liga M kita yang pakai fake sponsorless ni. So memang nice lah. Okay, so macam JC third tahun lepas, diorang pakai blackout dan ada iridescent dan juga reflective. Okay, reflective ni, sini ada cahaya. Bila cahaya, dia terus ada nampak warna putih macam ni lah, okay. So memang gempak lah. So macam tim media Selangor, dia beritahu yang ni JC red out kan. Red, so pada aku, pemahaman aku, red out tu maksudnya semua warna merah. Okay, semua warna merah. Kalau collar ni ada warna merah, ini semua merah lah. Semua merah. Pada aku itu adalah red out yang sebenarnya lah. Okay, tapi sebab kan tim media tu mungkin tak berapa faham dengan istilah red out, so ada kuning ni pun dia panggil red out lah. So nak nampak, aku rasa nak nampak stylish lah sebutan red out tu. So macam ni blackout. So ni aku setuju ni blackout sebab dia semuanya warna hitam. Kalau tak pakai cahaya pun, sini di asal ni pun warna hitam juga ni. Okay, contohnya sekejap aku tunjuk. Okay, so nampak dia hitam juga lah, blend in dengan warna JC ni. So bila buka lampu, so kalau korang nak tengok review JC ni, korang boleh tekan link dekat atas ni. Aku dah buat review JC Selangor Blackout ni, dah lama dah, tahun lepas lah masa JC ni keluar. Okay, so memang nice. So kalau korang nak dapatkan JC third 2021 ni, korang boleh tekan link dekat description. So harga dia untuk JC original ni memang original, legit original. So untuk JC Liga M dekat Traffic, kami hanya jual JC original sebab kami support tim Liga M. Okay, so ni adalah original RM109 guys. So kalau tim MU, Arsenal, Chelsea, Barcelona, PSG, Man City semuanya, kalau original RM200 lebih. Kalau Liga M kita RM100 sahaja, RM100 lebih lah, tak sampai RM200 guys. So memang berbaloi guys korang beli ni. Dan untung JC ni akan dapat pada kelab juga lah, dan kelab boleh lah bayar staff, bayar buat facility, beli player itu ini dan sebagainya lah. Okay,
So support Liga M kita dengan beli jersey original guys. So beli jersey original. So kalau korang nak tengok katalog jersey original Liga M, boleh tekan juga link dekat description. Okay, korang tekan je, senang je, tekan je, terus pergi pada katalog dan boleh order terus. So kalau korang nak tahu info terkini tentang jersey, korang boleh check out IG jersey Terafish guys. So kalau korang nak dapatkan kurta Jedi ni ataupun apa-apa saja produk tentang Terafish, korang boleh usah agak IG terafish.my. So itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa di next video guys.